Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai asuransi jiwa pilihan. Teman-teman, buat kalian yang sedang mencari asuransi jiwa, saya ada satu rekomendasi nih. Namanya adalah Allianz Legacy Pro. Kenapa saya rekomendasi Allianz Legacy Pro ini? Karena masa bayarnya itu sudah kita tentukan di awal. Kita bisa memilih mau masa bayarnya 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Jadi sudah fix tuh. Misalnya kita pilih di awal hanya masa bayar 5 tahun saja. Maka setelah 5 tahun, di tahun ke-6 kita nggak perlu lagi bayar premi. Pak Petrus, lalu perlindungannya gimana? Perlindungannya tetap berjalan sampai dengan usia 100 tahun. Keren apa keren banget teman-teman? Nah, tentunya preminya ini akan disesuaikan ya sama masa bayarnya. Sama kayak kita nyicil mobil atau nyicil rumah. Premi 5 tahun tentunya akan lebih tinggi daripada premi 10 tahun. Dan premi 10 tahun tentunya akan lebih tinggi daripada premi 15 tahun. Masa perlindungannya ini sampai dengan usia 100 tahun. Jadi bisa dibilang udah pasti cair tuh. Kecuali kita memang diberkati dengan umur yang panjang di atas 100 tahun. Dan yang lebih kerennya lagi, jika kita panjang umur, misalnya diberikan usia di atas 75 tahun, maka uang pertanggungannya itu bakal menjadi 150%. Jadi misalnya kita ambil uang pertanggungan 10 miliar, maka di usia 76 ke atas, kalau terjadi resiko meninggal dunia, dana warisan buat keluarga itu menjadi 15 miliar, teman-teman. Dan yang lebih bagusnya lagi, di sini ada tersedia manfaat pembebasan premi asuransi dasar kalau terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit atau kondisi kritis. Jadi udah pasti aman banget, teman-teman. Dan yang lebih kerennya lagi, ini preminya terjangkau sekali. Apalagi kita semua tahu ya, untuk seorang pencari nafkah, penting banget menjaga keluarga supaya tetap aman. Kenapa? Uang sekolah terus bro. Udah gitu biaya hidup nggak pernah berhenti. Tagihan listrik, tagihan air, tagihan cicil-cicilan itu selalu berjalan bahkan tambah. Jadi penting banget gak sih menyiapkan dana warisan khususnya buat pencari nafkah. Jadi kalau kalian adalah seorang istri, buru-buru deh kalian buka asuransi buat suami kalian. Jika kalian pencari nafkah utamanya adalah suami. Tapi kalau kalian adalah seorang istri yang sekaligus pencari nafkah, tentu kalian harus buka juga asuransi jiwa ini untuk diri kalian sendiri. Supaya apa? Supaya menjaga masa depan anak-anak terjamin. Cara mendaftarnya apa, Petrus? Mudah banget. Kalian tinggal hubungin kami di WhatsApp 0856-7810321. Tinggal bilang aja, Pak Petrus, saya mau mendaftar Legacy Pro. Minta tolong dong dibuatin proposal. Nanti saya akan buatin penawaran sesuai dengan usia kalian. Kalian tinggal sebutkan mau pilih yang masa bayarnya berapa lama. Mau yang 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Kalian yang khususnya sedang mencari asuransi jiwa yang murah meriah. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati. We are number one. We are one. Allianz. We are sure.